Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya PI Imaging. Jadi, ini saya ada di tepian apa jalan atau di pinggir jalan menuju ke sebuah perkampungan transmigrasi yang masuk wilayah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Nih, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri kita banyak pohon sawit tapi nampaknya udah terlalu tinggi-tinggi ini. Jadi, kelihatannya rindang bawahnya. Nih. Dan kelihatan rapi juga karena ini terlalu kayaknya dirawat sekali. Mungkin perkiraan dari sini masih butuhkan waktu sekitar 15 menit ini. Jadi jalan saya dari apa namanya? Jalan besar sampai sini ini hitungannya baru pertengahan e, melewati jalur kampung ini. Nanti ke sana lagi mungkin kira-kira sekitar seperempat atau setengah jam lagi kita udah sampai ke perkampungannya. Oke, kita lanjut jalan. Bismillah Mudah-mudahan kita nyampe ke tempatnya. Jadi kalau saya uh, rasakan perjalanan dari simpang masuk ke sini, ini jalannya memang jalan aspal meskipun ada ada yang yang rusak-rusak semacam di depan kita ini. Kita mau coba masuk ke rumah-rumah warga jadi ini ke kanan kita coba masuk Oke teman-teman akhirnya kita sudah sampai juga di sebuah perkampungan transmigrasi, ekstransmigrasi. Ini jadi kalau kita lihat dari kita mulai masuk sampai di ujung-ujung perumahan atau ujung-ujung rumah ini sudah banyak tinggi-tinggi pohon sawit. Karena ini termasuknya Uh, dulunya transmigrasi pir ya Pak ya. Uh, uh. Ini dulunya transmigrasi pir. Jadi yang di sini ini saya tadi masuknya ke daerah Kampung Mawang Raya. Mawang oh, Raya. Mawang Raya. Kalih Pak Sinten Pak? Saat ini Pak. Pak Jarianto. Pak Jarianto. Pak Jarianto aslinya dari mana dulunya? Blora. Wah, beneran dari Blora? Blora. Oh, dulu memang ikut transmigrasi. Transmigrasi. Tahun berapa, Pak? 95. Transmigrasi 1995 hmm. di sini sebagai transmigasi pir gitu. Yeah, yeah. Pirnya pir apa namanya? sawit. Yeah. Uh, PT-nya SDK. PT SDK. Dulu That's tahun right. 95 itu kalau lihat kondisi di sini masih apa apa kondisi apa nah sawitnya udah mulai ya, udah mulai berbuah ini. atau belum? Oh baru belum. Ditanam. Oh, baru, baru ditanam. di tanah. Jadi kita datang masih ngerawat. Masih ngerawat. Masih ngerawat, masih ngupa. Masih ngupa. Di Oh, begitu. Ya. Karena saya sering masuk juga di transmigrasi umum. Di transmigrasi umum itu datang terus disuruh untuk mengelola lahan gitu ya, untuk ya. dijadikan mungkin perkebunan atau mungkin sawah begitu, pak ya. Nah, kalau di sini sebagai warga transmigrasi PIR itu datang langsung ngel langsung ngelola ngelola maksudnya ngelola lahan ini udah bagian belum oh bagian belum belum cuma ngelola maksudnya kita masih buruh. oh begitu masih buruh harian tuh ngelola jadi kita digaji sama PT Oke. tadi gitu nah. terus, terus? pembagian dua ribu dua ribu sembilan delapan sembilan delapan sembilan itu pembagian tapi kata kata orang kalau per itu berarti kita kredit gitu pak nyicil kredit gitu? ya, oh. total dulu 21 berapa juta punya ya, punya untuk 1, 2, 2. untuk menyelesaikan mengangsur, ya, mengangsur itu per sekit, kapling, per kapling. Itu, ya. sekapling itu ada berapa hektar itu 2. dua dua hektar Udah termasuk dengan ini belum? Apa namanya? Ini tempat tinggal, maksudnya pekarangan. Udah, ya, pekarangan satu setengah hektar. Oh, setengah hektar. Oh, begitu. Setengah hektar untuk pekarangan, dua ya, hektar untuk... Itu kelapa sawit. Lapa sawit. Ya. Nah, ini bedanya kalau ke apa ya. nama pir itu kita harus ada istilah nyicil juga Pak ya. Ya, nyicil itu per bulan dulu per gajian tuh dipotong ke KUD. Iya. Jadi misalkan kita dalam sebulan dapatlah kita anggap 100 juta, eh, 1 juta, ya, nanti mungkin 70. 30 persennya. Oh, 30%. Berarti 300.000 masuk nah, ke KUD okay. gitu. Itu, itu nih, sebagai biaya nyicilnya. Iya, angsuran. Oh, ini kalau di sini kayak semacam apa namanya, uh, tradisi Jawa yang biasa kita temui, kayak kesenian, barong, barongan, atau apa, jaran kepang, masih Orang ada, masih, oh, masih, masih dilestarikan di, di ya di masih itu restoran, jalur restoran, Oh jalur di tempat di restoran, di masih ada uh, barongan Biasanya diadakan di waktu apa Pak itu Pak? Agustus. Agustus. Ada keperluan di ada itu Agustusan, eh? nanti ada yang merlukan ya, ada apa itu orang pesta, pesta ya, kawinan, pesta. mungkin lah ya, Pak Edi, nah, uh. masih, masih lestarikan lah. Sini. lestarikan, hmm. oh, beras, syukurlah, berarti masih ada yang melestarikan ya. istilah budaya. Nah, ini tradisi Jawa Wayang juga masih diaktifkan. Oh, Wayang masih ada, masih uh. diaktifkan gamelan juga masih diaktifkan. Iya, Kita masih campur sari juga ya. masih diaktifkan. Uh. Apakah? Kalau pir sawit itu semuanya sukses atau gimana, Pak? Banyak orang yang suka gitu, kayaknya tergantung. Oh, tergantung juga tergantung, ya. Tergantung ya, keminatan. Oh, tergantung ini yang yang pindah juga banyak. Oh begitu, Pak. Ya, yang netap juga banyak. Oh, ya, yang netap ya. Alhamdulillah, yang, yang pindah tidak tahu. Uh, uh, yang pindah tahu. Uh, 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 ada, ada yang pindah ke Jawa yeah. lagi, balik lagi. Ya, ada yang pindah ke Kalimantan Tengah. Uh. Gitu, alasannya pindah kenapa Pak apa harganya terlalu murah untuk ya, dulu itu kan enggak sesuai ah. untuk membangun jalan itu kan langsung dilepas dulu jalan tuh ah, jadi ah, jalan bangun tuh petani oh gitu jadi dulu cuma kalau perusahaan kan cuma buka aja buka ah, buka. Ah, jadi pengerasan itu petani petani perawatan tuh petani hmm. oh jadi gitu jadi dulu 2001 2003 ini sawit cuma 150 150, ribu, per, eh, 150 rupiah, rupiah per kilo. Oh iya jadi satu ton cuma 150. Oh. Jadi upah manen, upah untuk potongan jalan yang punya dan kebagian. Begitu Pak ya. Ya jadinya orang ya banyak yang enggak betah. Nah, jadi, Kabur atau pindah nah. dari sini. Oh, itu alasannya. Iya, <laughs> dulu ya. ya gitu. Jadi karena Ya, itulah tadi. Mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ya, pendapatannya pendapatan, itu terlalu kecil. Gitu, ya, uh, kan. jadi, ya, paling 300 lah. 300 itu yeah. udah 2 ton. Nah, dua ton kan uh, uh. kepotong, kan potongan jalan, uh. potongan taude, potongan manen, iya. Yeah. potongan pupuk, kan uh. masih kelompok. iya, yeah, betul. Jadinya tekor. Gitu. Mm, <laughs> nah, dan sekarang yang bertahan malah yang, yang, yang berhasil, bertahan, berhasil, alhamdulillah, ya. ya. Berhasilnya itu ya tergantung kita sendiri. Oh, begitu ya, ya, itu kalau waktu pertama datang kan termasuknya kita dapatkan lahan yang untuk sawit, ada juga lahan apa namanya pekarangan. Bekarangan. Di lahan pekarangan ini nggak bisa Kak, kita buat untuk istilahnya nambah-nambah apa ya, nambah-nambah untuk dapur kayak nanam cabai ya, atau. Dulu dulu ya oh gitu baru datang ya untuk nanam cabe ya jagung ya singkong oh gitu sambil kerja itu pak sambil kerja ya, sambil oh. kerja buruh di PT maksudnya ya yang ya. lahan kita ini daripada kita beli nah, ke pasar ya. ibaratnya kan kita nanam nanam cabe atau nanam nanam sayur oh, gitu si ya, ada yang nanam karet itu pekarangan oh pekarangan kan, ditanam karet juga ada iya oh. itu kan masih itu karet karet iya Cuma uh -huh. sekarang kan banyak kan ribet lah karet uh -huh. akhirnya diganti sawit uh -huh. gitu. iya betul sekarang sawit sampai berapa pak di di sini dua enam, wih tinggi 30. ya, dua ribu enam ratus, dua Iya, waktu dulu itu yang pas tahun lalu, kalau nggak salah mendekati Lebaran ya, Ini. itu sempat sampai tiga ribuan lebih ya, kalau nggak salah ya, hampir hampir empat ribu, 4, hampir empat ya. ribu ya, hampir ya, empat ribu Tapi itu nggak terlalu lama kan, enggak ya, pokoknya nah. naik pasang surut lah. Iya, cuman itu mungkin tertinggi kali harga ya, itu ya, tertinggi, nah, naik turun, naik turun. Iya. Kalau untuk sekarang ini harga 2600 ribu sudah termasuk nah, tetap, yang ya, yang tetap yang lumayan ya, ya lumayan lah bagi petani sawit ya, ya untuk ya. harga segitu luar ya. biasa. <laughs> Bapak sering ke Jawa? Alhamdulillah ya hampir tiap tahun sih. Hampir tiap tahun Jawa. Ya, karena ya. orang tua masih di Jawa. Oh semua. masih ada di daerah mana? beluranya? Randu Blatung. Randu Blatung. Desa ini? Temulus. Temulus, kecamatan Randu Blatung. Desa Temulus. Hah? dusun Kedung Sambi. Kedung Sambi, Kecamatan ne? Eh? Kecamatan Randublatung. blatung Kabupaten Blora, <laughs> Jawa, Jawa Tengah. Jadi kemarin saya juga <laughs> sempat sampai ke Cepu itu loh Pak. Iya. Uh, masih jauh kali ya Cepu ya uh, sama Randublatung. 2 kilo lah. Oh, 2 kilo. Ke barat. Heeh. Ah, 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 nah, kan ke timur perbatasan iya. Jawa Tengah Jawa Timur. Ya, ya, bener. Iya, iya benar. Wah, ini lagi diopok, diapak nih, ya, Pak? Cuci. Lho kok cuci sampai ke mesin mesin ini ya? Lumpur semua. Oh, lumpur semua. <laughs> Jadi lansir. angkutan untuk langsir apa namanya sawit ini pakai ini ya. ya untuk Wah, ini tenaganya double kabin nih, eh, double kabin ya. double apa namanya gardan double ya. gardan nih. Ya. Jadi nah, memang, memang untuk angkutan apa sawit memang lansir. cocok lansir. Uh, cocok ini untuk langsir-langsir gitu. Langsir yeah. pribadi kalau enggak pribadi sih enggak pakai langsir. Oh, begitu Pak ya. Iya lantai yang pribadi di lantai Oh, lansir, Kalau beli itu kan. yang kaplingan yang pir itu, itu udah enggak enggak pakai. Ini pakai mobil semua. Mobil semua udah. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Ini masuk apa? Kalau di daerah lain ada istilahnya ada gang atau SP atau patok atau apa gitu. Kalau di sini sebutannya di sini, apa? Di ya SP juga. SP juga? Ya, sp tiga Di sini SP3. SP3 sini. Kalau hmm, oh. oh, sp satunya tapi belum yang. Oh, belum yang. SP2 belum saat. Oh, belum saat SP2. SP3, Batu Nanta. Batu Nanta SP3 malah lebih dekat jadinya ya, dihitung SP3. 4, Laman Bukit. Laman Bukit yang arah mana, Pak? Seberang sana. Seberang sana. SMP masuk itu. Oh, Laman Bukit. Laman Bukit. Nah, di sini ada dari mana aja kalau saya boleh tahu? Itu mungkin dari Jawa Tengah, termasuk Plora, terus? Sini sih, kebanyakan sih orang Jawa semua, Mawang Raya ini. Ah, daerah mana aja tuh? Brebes. Purworejo. Purworejo. Blora. Blora. Ya cuma itu. Jawa Timur ada? Jawa Timur Lamongan. Oh, Lamongan. Lamongan ya. ya maksudnya dia ikut-ikut waktu transmigrasi. Ya, uh, uh. terus yang terus orang sini itu, juga ada. Ada, tapi ada. orang sini kan orang Batu Buil. Uh. Jadi trans sini dulu tuh orang Batu Buil pribumi, huh? terus orang Madura. Yeah. Terus orang Jawa itu maksudnya. Orang Madura yang orang Madura Perang sini di, atau Madura dari dari Jawa. dari Jawa. Teran oh. oh. dari Jawa. Cuma dulu ada kesuruhan hamba huh? ditarik ke Pontianak. Oh, jadi gitu. Tidak balik sini lagi. Oh, jadi di sini orang Madura asalnya ada di sini. Eh. Ada, uh, ada. Campur. Iya, iya, iya. Madura. Uh -huh. Cuma Ada anu sambas itu masalah sambas tarik ke Pontianak uh, terus enggak enggak ada balik lagi oh karena, begitu ya, terus yang trip pribumi sini orang Buwi sama orang Soyong uh, dan yang tetangga itu jadinya pergi balik lagi ke ke kampung biasanya kayak gitu Jaduknya habis balik lagi ke ke kampungnya lagi jadi sini kosong heeh uh, uh, oke okay. tapi lahannya sih masih lagi, masih uh. oke okay, jadi seperti itu kira-kira pembagian ini biar teman-teman kadang kayak menyalahartikan pembagian transmigrasi itu bukan hanya dibagikan untuk warga Jawa aja bukan ya atau warga non pribumi aja bukan tapi warga pribumi juga dibagikan Mungkin prosentasinya adalah separuh atau 50 persen, 50 persen. Jadi 50 persen warga pribumi, termasuknya kalau di sini itu adalah suku daya, berarti pribumi pribuminya warga daya. Kalau misalkan suku Melayu, berarti, berarti pribumi, pribuminya suku Melayu. Begitu, Pak, ya? Nah, nanti yang 50 persen dari luar sini. Mungkin ada yang dari Lombok, dari Jawa, dari mana namanya tadi itu? Madura, begitu, Pak, ya? Kalau bumir sana orang NTT. NTT. Oh, NTT. yang Lalu di Bumi Rejo. Di sini sih orang NTB, Madura, eh. orang Jawa, oh. orang, orang pribumi asli. Begitu. Ya. Yang NTB masih ada. NTB masih tinggal orang 4 kalau enggak. Oh, ada. 4. 5. Uh, ya. Iya. Terus apa namanya? warga bumi asli yang pasti oh apa? Pribumi asli maksudnya yang bumi di sini. Di sini. Lahannya masih masih bertahan masih tapi orangnya ngumpul di aslinya, kampung aslinya. aslinya ya biasanya kayak gitu <laughs> <laughs> saya udah pernah masuk di daerah mana ketapang juga rata-rata kayak gitu karena kita tahu di daerah transmigrasi itu nggak seenak yang kita bayangkan sedangkan kampung mereka yang awalnya dari kampung itu mereka mungkin udah ada tempat misalkan kayak tipi apa namanya Jalan udah ter, jalan. Uh, udah ada, hmm. mungkin listrik juga udah ada gitu, pak ya. Makanya hmm. mereka kalau ditempatkan di tempat yang sepi, terus jalannya masih jalan jelek, pastinya kepengen lagi ke Pengen kampung, lagi. Uh, ke kampung biasanya kayak gitu. Hmm. Wajar kalau misalkan yang orang-orang pribumi atau orang-orang apa namanya tempatan tuh uh, meninggalkan hmm. transmigrasi. Hmm. Iya. Tapi lahannya sih masih tetap, tetap masih uh, uh, cuman orangnya rumahnya orangnya kembali ke kampungnya. kampung, iya iya. Oke, matur nuwun kali Pak Suryanto nggih. Jari Pak Jarianto asal mana namanya? Ya. Uh, Blora. Begitu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan ini berada di sebuah perkampungan transmigrasi di tahun 1995 namanya Pir Sawit, Transmigrasi Pir Sawit. Jadi seperti yang biasa kita kunjungi, suasana perkampungan transmigrasi kurang lebihnya semacam ini. Nah di sini ada juga yang masih bertahan, ada juga yang nggak bertahan dulunya, Pak ya. Tapi yang bertahan ini, alhamdulillah sekarang eh, sebagian besar sudah pada berhasil karena sawit sekarang harganya sudah mulai naik tinggi ya, termasuknya lumayan, sudah stabil. Gitu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya anda salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumino saking purworejo ya? Oh, berarti dari transmigrasi Rien, Sami. Wah, Purworejo, Blora, Pokoknya Jawa Tengah ya kata mereka gih nah. yeah. Cilnya ada yang dari pertanian juga ya Mas ya. Iya. Yeah. Biarpun kata orang di sini pir ya, pir kan, pir, yeah, pir sawit yeah. gitu ya. Yeah. Tapi ada juga yang meng, apa namanya mendapatkan penghasilan dari sayur. Ini artinya orang-orang yang yang rajin gitulah ya, <laughs> yang rajin. Karena karena lahan itu sebagian besar yang kayak pengkarangan juga sekarang udah ditanami apa sawit sama getah kalau nggak salah itu hmm. kalau masnya dari mana dulu mas dari Jawa Wonosobo ini. oh Wonosobo sama mbaknya juga Wonosobo Wonosobo itu Cilacap oh sama Cilacap oh Wonosobo di mana mbak sama mbak Kepil oh Kepil ya saya daerah eh, Kendal Oh Kendal. Nah. Nah, tapi udah mendekati Gunung Prau saya, oh, daerah iya. Kidulnya. Uh. Oh, gitu. Ini kalau di, di depan kita ada pohon, apa namanya? Duren juga udah hasilkan ya? Pastinya udah gede gitu, Pak, ya? ya. Udah. Udah uh. Ini listrik udah lama? Atau baru-baru, Pak? -baru udah lama sih. Aku kesini tuh udah ini. Oh, udah ada listrik. Udah ada. Oh, gitu. Dan kalau saya lihat rumah ini apa? Rumah awal, Pak? Rumah awal. Oh, ini awal. jadi rumah asli transmigrasi ini ya, Pak, ya? ya. Uh, modelnya sama, kayak gini, sama Hah? orang sini Oh, kelasan. sama orang pribumi, uh, oh, jadi okay. karena orang pribumi mungkin enggak uh, menempati, terus di, dijual sama orang kita. Oh, oh, baru 2010 10. sampai nah, sini, kan. jadi istilahnya, atau dulunya orang bukan transmigrasi. Bukan. Bukan maksudnya datang ke sini ini sebagai apa namanya uh, kayak perantau Masa, gitu. Perantau. Oh, perantau. Ngikut bude, bude kan dulu transmigrasi. Uh -uh. Kami nikah, udah nikah berapa bulan ikut ke, ikut ke sini. sini. Uh -huh. oh. jadi uh -huh. memang ada kesepakatan mungkin ya, ayo kita nanti uh -huh. hidup di Kalimantan aja gitu ya. kan, lihat seperti apa di suasana. Di Jawa kan kadang kerjaan apa susah, ya ayolah siapa tahu rezekinya di Kalimantan. Iya, kan betul. Katanya. Dan alhamdulillah betah ya. Alhamdulillah betah. Betah. Uh. Nih, jadi kalau nggak salah, memang model lama ini kayu, apa, bahannya dari kayu. Kalau seng, apa namanya, atapnya tetap seng ya, Pak, ya, Mbak ya? Asbes ya? Oh, asbest iya, yang atas itu. Itu yang depan A -a. yang, yang seng, kan? Ini tambahan A -a. sendiri, iya. Oke, okay, ini jadi pelan-pelan nanti kalau udah ada rezeki, barulah A -a. dibongkar. Memang model aslinya, bawahnya pakai kayak tingkat, apa, tongkat, ya, kayak panggung gitu pakai tongkat. Jadi lantainya pakai papan, dindingnya juga papan. Untuk jendela juga papan semua, Pak ya. Asal asal apa aslinya asal ini. Mulanya. Asal mulanya.